bagaimana menggunakan media kabel broadcast. Kabel ini kebetulan sisa pemasangan kemarin ini sudah ada konektornya satu, tapi ini satu lagi belum pasang ya. Jadi kita pasang dulu ya konektornya. Kita butuh beberapa alat untuk memasang konektor ini. Ada konektornya itu sendiri ya, kemudian beberapa tool seperti stripper ya, untuk mengupas ini, untuk mengupas insulatornya. Kemudian kita butuh tang ya, stripper untuk mengupas fiber optik nanti seratnya. Kemudian ada clipper ya, fiber clipper untuk memotong supaya rapi ya, memotong supaya rapi. Kemudian ya mungkin ada visual fault locator ya, untuk mengetes hasilnya apakah bagus atau tidak ya. Mungkin kalau perlu kita bisa menggunakan OPM ya, optical power meter. Untuk ngetesnya jangan lupa kita punya converter ya, HTB ini ya, merek link ya, A dan B ya, nanti kita tes hasil dari sambungannya. Oke, langsung aja ya kita coba untuk melakukan penyambungan atau pemasangan konektor. Pasang lagi. Jangan lupa ini dulu ya. Buka dulu. Juga teman-teman, ada kuncinya. Kita tutup ya, tutup. Oke, sekarang kita tes.
sekarang kita coba pakai HTB ya. Ini sudah nyala yang A ya teman-teman. Kita sambungkan ke yang B ya. Sambung ke laptop, apakah internetnya nyambung atau tidak ya. Ini kita lihat, oh ini nyala semua teman-teman, TV-nya. Semua dan pingnya sudah jalan ya, internetnya sudah reply. Lalu kita lihat internetnya sudah terbuka ya, YouTube-nya juga nih sudah jalan. Oke. Lancar ya teman-teman ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ya. Jangan lupa yang baru menonton videonya silakan subscribe ya. Jangan lupa like ya, bagikan ke teman-teman Anda. Tekan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya.